Hari Perhubungan Nasional yang diperingati 17 September setiap tahunnya menjadi momentum introspeksi bagi insan perhubungan. Tidak terkecuali bagi Dinas Perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Di masa pandemi COVID-19 ini, peringatan Hari Perhubungan Nasional kali ini dapat dijadikan momentum pemersatu bagi insan perhubungan untuk terus memberikan pelayanan terbaik khususnya pada jasa transportasi. Yang mana pada peringatan tahun 2020 kali ini, Kementerian Perhubungan mengusung tema Wujudkan Asa Majukan Indonesia. Artinya, insan perhubungan memiliki semangat untuk mewujudkan harapan ke depan untuk Indonesia maju, pembangunan sektor transportasi terus dilakukan, perubahan-perubahan terhadap regulasi terus dilakukan saat adaptasi kebiasaan baru, agar mampu memberikan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, serta sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdurrahman Suhaidi LCMH, Bupati Kabupaten Sambas, mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2020. Wujudkan asa, majukan Indonesia, dirgahayu perhubungan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLT Kadis Hub Perhubungan Kabupaten Sambas mengucapkan selamat ulang tahun Perhubungan Nasional tanggal 17 September tahun 2020. Wujudkan asa, majukan Indonesia. Perkenalkan, saya AKP Sukma Pranata SIK Kasat Lantas Polres Sambas beserta keluarga besar Satuan Lalu Lintas Polres Sambas dengan ini mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September tahun 2020 dengan tema Mari Wujudkan Asa Majukan Indonesia dengan transportasi selamat, aman, nyaman, dan sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Sejangkung, Polres Sambas, Ibda Alus Ganjar Nugraha, mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2020. Wujudkan asa majukan Indonesia, dirgahayu perhubungan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Yonim 65, Garda Tapayuda, mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2020. Kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas mengucapkan selamat Hari Perhubungan tanggal 17 September 2020. Wujudkan asa, majukan Indonesia. CSM TV Maddah Kanye.